Tomorrow you want to see Sophie and then... Tomorrow you want to see Sophie and then... I'm gonna be freezing then. Jadi ini kita udah siapin untuk pergi ke Oslo dan beberapa barang juga di sana. Dan juga kalau kalian bisa lihat udah full banget mobil sini juga. Jadi papa dan mama Robert juga akan ikut. Dan ini namanya trailer. Ini akan disangkutin ke belakang mobil sini. Ini biasanya yang dipakai orang-orang Norway untuk pindahan. Tuh nanti disangkutin ke situ. Tadi hektik banget pindah-pindahin semuanya. So aku bantu-bantu pindahin barang juga. Jadi gak sempet sama sekali nge-vlog. But now we're ready to go. Nah ini kita lagi nyambungin trailer ya. Hari ini dingin banget guys. So this is gonna be my last time here in Chen before I leave to Indonesia. I'm gonna miss this view, this beautiful view. Guys, jadi aku lagi unboxing beberapa peralatan dan dekorasi yang udah aku beli. Jadi aku bisa buka yang ini. Ini tuh marble, cantik banget marble-nya. Ini harganya lumayan mahal sih, tapi cantik banget. Ini dari Meraki, jadi semua perabotan kamar mandi aku dari Meraki. Buka. Nah, ini dia aku beli tray marble, but I think ini marble beneran deh. Soalnya ini tuh keras, harganya lumayan juga, tapi ini tuh batu gitu. Kayak kasar, tapi bawahnya halus, terus ada glitter. Nah ini udah aku arrange, jadi ini juga ada scented candle dan ini semua Meraki. Oke, jadi mamanya Robert bikinin cake coklat buat kita makan di apartemen. Jadi ini kondisi 1 jam setelah kita pindahan, kita baru naikin semua barang-barangnya dan beberapa udah ada yang udah kita repack. Sangat gak estetik banget karena kita belum ngapa-ngapain, jadi masih belum estetik. Nanti aku akan apartment tour kalau udah jadi. Kita lagi belanja bulanan. Hai. Halo. We're gonna make pasta, cause that's the easiest thing. Jadi Robert lagi mau beli jeruk. Nah, harganya. Jadi kalau grocery di sini mahal-mahal guys. Oke, so check there. We are done and going home.